Aduh, kebagian hujan juga cuy. Mudik tahun kemarin kena hujan, ini kena hujan lagi cuy, tapi ya untung kita bawa jas hujan ya. Oke cuy, ini istirahat kedua ngisi bensin di daerah Brebes ini ya, Tanjung Brebes, dan sekalian makan karena ngantuk mata, perut kencot alias lapar ya. Kau enggak cacasan ora? Cacas anu sing cek. Heeh, sing kayak heeh. Cacasan aku ketinggalan aku mah. Mbok ngono padha karo aku kan? Sing bulat. Sing padha lah. Sing biasanya dinggo. Oke, ngene wili ya wis. Ngesuk ngir wili. Ah, ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, kita OTW mudik hari ini ya. Ini kebetulan udah jam 4.10 menit karena gue tadi ketiduran ya. Dan abang gue udah pulang dari kerja. Dan dari tadi sih mungkin karena gue ketiduran, nggak tahu dibangunin susah. Jadi ya oke lah, kita langsung berangkat hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, kenceng woi. Oke cuy, ini pinggir BKT ya. Serame lah ya. Serame. Iya. Sekarang ya. Sekarang lebih keton wong pada Bali. Iya. Pol Belengere ya, Gen. Tapi emang enakan wengi. Wengi ora begitu. Pan banget ya. Awan panas. Ya panas terus. AC-nya kurang. Apa terlalu nak tenggel gue. Turunnya juga ala pegel banget awake lah. Oke cuy, masih di Patung Garuda ya, baru Patung Garuda baru star ini cuy. Ini mau mudik. Ini baru di Kota Harapan Indah, bro. Oke cuy ya, kita skip aja karena suasana masih macet, jadi masih agak males ya. Oke cuy, kita baru di jembatan Kranji ya, flavor Kranji. Kita lihat apakah di Kranji macet atau enggak ya. Biasanya ini kalau di sini macet, tapi nggak tahu ini masih siang soalnya ya. Wes macet ya? Wes macet. Aduh. Kranji man, ini makanya gue kurang senangnya di sini ya kalau kesorean berangkatnya ya. Macet di Kranji sama di Cikarang nanti ya. Cuy, parah banget cuy itu. Anjay. Ini baru di Kranji belum Cikarang, makanya gua kepengennya itu udah bebas Cikarang lah ya. Udah lihat Karawang masih mending. Pantura tinggal lurus doang. Ini kalau di sini masih kayak gini nih.
B kita sampai di terminal ya, terminal Bekasi nih ke arah kiri cuy. Ya ini suasana udah macet banget ya, suasana udah. Ya Allah macet deh ora patut. Masih daerah Tambun ya cuy ya. Ini kalau ke kiri ke Rawa Galong cuy. Itu di depan gua ngeliat anak kecil tuh. Bocil cuy, masih bayi. Dibawa mudik pakai motor nih di depan nih. Plat pusat ya, Jakarta Pusat nih. Sian benernya ya cuy ya tuh. Mana panas, macet-macetan. Ini di daerah Cibitung ya, arah ke Cikarang udah macet parah nih. Mungkin mau masuk tol ini ya. Parah cuy, ini dari tol aja pada keluar nih. Anjay, ini bener-bener mudik ya. Aduh. Oke cuy, posisi udah di Cikarang ini ya. Si terpantau lancar jaya cuy. Oke cuy, ini masih di Cikarang ini ya. Depan udah ketemu terminal Cikarang. Nanti kita ke arah kanan, ke arah SKC ya, bisa nggak ya? Kalau bisa ke kanan, kalau nggak bisa dialihkan ke lurus biasanya ya. Kita lihat aja nanti cuy, ini soalnya macet banget ya. Ya ini kalau berangkat jam-jam nanggung seperti ini jadinya ya. Sebelah kiri ada pom bensin ya, persiapkan pom bensin, cek bensin kalian masih aman atau enggak ya. Kalau si mobil masih aman cuy, masih ada 3 strip ya. Kita lurus aja ya arah Cikampek. Kita nggak jadi cuy, nggak jadi lewat SKC ya, macet di sono, macet cuy. Ada rel ya, kita ngelewatin rel stasiun Lemah Abang ya, Lemah Abang Cikarang. Cikarang Internasional
Udah sejam ya. Jadi dari Jakung ke Cikarang sejam cuy. Setengah jam lagi kita istirahat ya, karena mau buka dulu supaya tenaganya fit lagi ya. Cuy, lihat sebelah kanan tuh, keren ya. Gak apa-apa kalau yang macet ke arah Jakarta, yang penting jangan ke arah Jawa aja ya, karena kita mau pada mudik cuy. Ya. Oke, jadi untuk kalian yang mudik juga hari ini ya, tetap hati-hati di jalan ya cuy ya, utamakan keselamatan di jalan cuy. Dan jangan lupa bentar lagi istirahat ya, kita berbuka puasa dulu cuy. Ini udah di daerah Karawang ya cuy ya, nanti kita istirahat di masjid yang di jalan baru itu cuy, tapi gua lupa namanya masjid apa ya. Intinya di jalan baru itu sebelah kiri ada masjid yang gede itu ya. Kita sambil nunggu waktu berbuka, sambil sholat, nanti habis sholat kita lanjutkan perjalanannya cuy ya. Cuy, pasti di depan ini dialihkan ke kiri ya, yang seperti gua bilang kemarin waktu gua survei jalur cuy. Tapi nggak tahu kalau masih sore seperti ini. Biasanya sih dialihkan ya. Oh, yang lurus masih bisa ya, karena mungkin masih terpantau lancar ya. Hey, ini. Ini cuy, istirahat sholat. Oke, okay. Alhamdulillah. Oke cuy, kita istirahat dulu ya sambil berbuka puasa. Di sini gua mau makan mie ayam dulu ya. Makan mie ayam, ini ada gorengan juga ya. Ini capek. Oke cuy, mie ayam udah jadi ya. Kita buka puasa dulu ya cuy ya. Oke cuy, kita lanjutkan perjalanan ya. Kita udah sholat. Mana? Eh? Iya, cemplung apa ya? Oke cuy, kita lanjutkan perjalanan mudik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terpantau lancar jaya ini di jalan baru Karawang ya. Dan itu di depan juga ada yang pakai bantal juga cowok ya. Dia karena dia pasti nggak tahan, pantatnya tuh pegel banget. Gue juga sebenarnya kemarin mau ganti busa latek ya, nambah busa latek, tapi kemarin waktunya nggak keburu, jadi cuma ganti kulit ya, kulit joknya aja gue ganti ya, karena udah sobek dicakarin kucing cuy, jadi ganti kulitnya aja ya. Dan untuk ganti jok, nambah busa latek itu 250 ya cuy ya, itu belum termasuk kulitnya ya. Tapi ya, ya emang katanya sih lebih enak, lebih empuk gitu. Dan ini untuk puncaknya mudik kemungkinan hari besok ini ya. Besok mungkin lebih ramai lagi daripada malam ini. Oke cuy, kita skip aja ya, kita hemat baterai cuy. Anjay.
Cirebon Jateng kiri, ini di jalan Kelari ya, jalan raya Kelari cuy. Ini kalau ke kanan ke balik lagi ke Jakarta ya, Karawang Kota ya. Dan masih terpantau lancar jaya ya cuy ya. Siapa? Iya. Kudu dengan suara oli ya. Oke cuy, kita sudah sampai di Cikampek ya. Ini udah masuk waktu isya. Ini gua masih nyari pom bensin belum dapat juga anjay. Oke cuy, kita ngisi bensin mana ya? Jauh amat sih ya. Takutnya Pak Faisan malah dorong cuy. Ini di depan nih. Nanti saya ikat aja. Oke. Nanti sih. Waduh, karena macet sekalian kayak. Ini tadi dari Cakung masih 4 bar sih ya. Ini udah darat Cikampek, tinggal satu strip doang cuy. Nanti isi-isi lagi mungkin ya. Cirebon mungkin ya. Apa Indramayu ya? Ya mungkin Cirebon lah. Kita fullin aja di sini ya. Oke, sampai ketemu nanti. Kita lanjut. Oke cuy, dan posisi saat ini udah sampai Subang ya. Dan perjalanan terpantau lancar ramai, lancar ramai ramai lancar. Gue lemparin aja 5.000 nih. Rame. Iya malah nangan dalan-dalan cuy. Bocil-bocil. Dermayu, Dermayu news. Dermayu cuy.
Oke cuy, ini istirahat kedua ngisi bensin di daerah Brebes ini ya, Tanjung Brebes, dan sekalian makan karena ngantuk mata, perut kencot alias lapar ya. Dan ini ada pisang juga, tinggal ngopi ya, ngopi dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan perjalanan ya cuy ya, isi tenaga dulu supaya fit kembali badan kita ya. Oke cuy, mari kita lanjutkan perjalanan kembali. Ini udah makan, udah ngeteh, udah ngopi, ini lagi makan, lagi bayar makanan dulu ya, kita langsung lanjutkan perjalanan, semoga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, kita lanjutkan lagi perjalanan mudik kali ini cuy. Ini masih di Brebes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerimis cuy, rintik-rintik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Lewat. Oh ya. Ya. Aduh, kebagian hujan juga cuy, cuy. Mudik tahun kemarin kena hujan, ini kena hujan lagi cuy, tapi ya untung kita bawa jas hujan ya. Makanya dari kemarin gue ingetin untuk kalian semua yang mudik itu persiapkan jas hujannya gitu ya cuy ya. Ternyata seperti ini hujan beneran ya. Hujan deras cuy. Ini kamera gue masih tetap pasang ya. Anjay, mati enggak cuy? Gue sih enggak mati ya. Aduh. Kalau dari sana kejauhan cuy. Untung ada difuga sini ya. Nikmatnya. Ini masih daerah Brebes ya cuy ya. Udah kena hujan. Kita ke kiri ya, arah ke Purwokerto, ke arah Bumayu. Ini perang rel ya. Cuy, gue matiin aja kameranya ya, takut error cuy. Macet maning. Macet cuy, soalnya ini keluar tol ya, tol Pejagan pada keluar, jadi di sini ya macet seperti ini. Ada bis, kasih jalan kayak aku. Bis KB ya. Ketek lurus mengendi.
orang kar. Woi, woi, woi. Iku sing gawe macet kadang.
Aduh. Kene ndi Ndramayu, Pak? Kene Ndramayu apa ndi? Oh, Bumi Ayu ya Ndramayu. Bumi Ayu ya? Tikungan tajam ini. Aduh. Aduh.
udan kering pokoknya. Kecuali alhamdulillah baru sampai rumah ini ya, karena kamera gua baterainya habis, power bank habis, jadi nggak bisa record ya. Alhamdulillah udah nyampe rumah jam 3 kurang seperempat. Kecuali terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.